Yuk. Ini sudah ada tanda panah semua. Ada yang ketinggalan? Tidak ada yang ketinggalan? Tidak ada, semua lengkap ya. Ada yang siap nih? Ayo, ini dulu ya. Assalamualaikum. Beri salam. Yuk. Selamat pagi. Pagi Umi, apa kabar hari ini? Baik Umi. Kalau baik kita jawab alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Siap mengikuti kegiatan? Siap, hari ini hari apa ya? Dia apa hari ini apa? Hari Selasa tanggal 16 bulan Juli tahun 2020 bertepatan dengan tanggal 9 Muharram. Ini bulan Muharram. Ditanya ini, selamat pagi anak-anak, selamat pagi. Apa kabar anak-anak, apa kabar? Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya, apa kabar? Sekarang kita mau tepuk semangat, tepuk semangat. Ini mau perkenalan ya, yang kemarin Umi tidak ada di sini. Sudah tahu nama Umi? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Ada yang tahu lagi? Nama Umi siapa ya? Umi Bungsu. Nama lengkap Umi siapa? Umi kemarin Hasan. Nah, karena terlalu panjang, nanti dia manggilnya jadi Umi Bu. Kenapa dipanggil Bu Su ya? Karena Umi anak terakhir, jadi disebut Umi Bu Su. Nama Umi siapa? Umi Komaril Hasanah. Nah, karena dia masuk kepanjangannya nyebutnya jadi Umi Bu Su. Di samping ini ada siapa ya? Umi Mila. Kalau ini Umi di sini sebagai kepala sekolah Raudatul Athfal Ubudiyah, sekaligus nanti juga ngajar di kelompok bermain. Mana anak kelompok bermain? Sama nanti sama Umi-nya, Umi dulu, Umi Atun sama Umi Am. Sebelumnya ada siapa ya nih? Kemarin Umi tidak ada juga ya. Kenapa Umi tidak ada? Mengantar anak Umi ke MI Ubu dia. Bisa memperkenalkan diri nih. Anak-anak ya? Beri salam dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Dannya sehat. Nah, hari ini Umi mau perkenalkan, ada yang tahu sudah nama Umi? Anak Umi yang sudah lama? Ada yang tahu nama Umi siapa? Umi siapa? Iya. Nama lengkap Umi atau nama panjang Umi? Umi Rusmi. Dipanggil Umi nih. Umi Mila mengajarnya di kelas kelompok Asa. Tuh. Siapa yang di kelas sama Umi? Yang di kelas kelompok asasin sama Umi juga siapa? Mana tangannya? Itu ya perempuan. Kau sama Umi di kelas? Sama Umi juga dan Umi ini? Umi Ria. Ingat tadi nama Umi siapa? Umi Ria. Terima kasih. Tepuk tangan.
6 pagi nih. Ini siapa ya? Buat yang motor di sana itu siapa? Siapa namanya saya? Oh, Bri Atun. Bri Atun sebagai operator ya. Operator para budi atau tata usaha dan membantu mengajar di kelompok bermain. Namanya Umi Iswatun. Umi Iswatun. Sekarang sampingnya ada di sana. Aduh, sampai ini namanya. Kita bermain dulu ya. Sekarang kita, saya ada di sini ada punya budaya obudian sama janjimu murid. Yang lain sudah apa ya? Yang anak, ada apa? Yang baru kita mau perkenalkan ya budaya obudian sama janji muridnya. Sekarang kita mau baca janji budaya obudian dulu ya. Nanti kita mau baca budaya budayanya saya. Nih, silakan Umi. Ini Ratna. Mahanya, Umi Mahanya. Ya, silakan Umi. Bisa ikuti saya ya. Ikuti kata-kata yang diucapkan Umi Mahanya. Ya. Sebelum kita baca budaya budaya, kita baca bismillah dulu ya, sama-sama. 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyambut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Ikuti Umi lah. Budaya ubudiah. Budaya ubudiah. Satu. Satu. Mengucap salam. Mengucap salam. Dua. Dua. Bersalaman. Bersalaman. Tiga. Tiga. Berdoa. Berdoa. Empat. Sebagai teladan yang baik. Hati sebagai teladan yang baik. Lima. Lima. Berbicara seperlunya dan sopan. Berbicara seperlunya dan sopan. Enam. Enam. Sayang teman. Sayang teman. Tujuh. Membawa bekal dari rumah.
Adik Umi. Ya, sekarang nih kita mau gerak sana fisik foto motorik. Mau ikuti? Kalau mau yang jongkok berdiri. Ayo, silakan berdiri ya. Ya, masih semangat? Semangat. Karena hari ini mau hari kedua sayang mas. Hari kedua. Kegiatan kita sampai hari Kamis ya. Nah, hari Kamis. Nanti kalau ya ada yang berhalangan hadir bisa saya lah mengabarkan di grup WA. Nah, kalau yang pada bisa hadir ke sekolah, ke sekolah. Siap ya. Nah, sama teman harus apa saya? Harus saling sayang menyayang menyayangi. Boleh mengejek teman? Tidak boleh. Boleh memukul teman? Tidak boleh. Nah, teman-teman salah. Boleh mencubit teman, tidak boleh. Nanti kita mau dengar lagunya nih. Nah, lagu anti bullying. Apa itu bullying ya? Nah, anti kekerasan ya. Sekarang siapa sebelas? Siap, kita tepuk dulu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Siap belajar. Siap mau belajar? Nah, dalam hari ini kita berkenan aja saya ya. Nanti fokus belajarnya di minggu depan ya. Nah, hari ini kita masih saling berkenalan penyesuaian sama teman dan guru ya. Nah, ada yang masih ditunggu saya? Tidak ada yang orang tadi masuk dalam kelas? Berani belajar sendiri? Nah, tadi sesuai jadi dari kita ya. Nanti penyesuaiannya belajar untuk mandiri. Belajar bersama Umi dan teman-teman di kelas. Nanti mamanya nunggu di mana ya? Di luar dulu. Kalau sudah terbiasa boleh mama pulang ya. Nah sekarang ini tutup dengan halam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari siapa yang rapi nih? Siapa ya? Dari kelompok bermain, silakan. Yang terdekat siapa nih? Kelompok A, perempuan bisa? Kelompok A. Oh iya, mau diambil dulu saya. Siapa nih? Oh, siapa sana? Kelompok A yang mana sah? Yang dibahasnya sini, ayo maju sah. Perempuannya mana? Silakan. Lepas sepatu yang taruh di tempatnya ya, taruh di tempatnya. Nanti kalau ada sampah habis makan bekal, buang yang mana? Ke tempat sampah. Yang menjaga kebersihan. Nah, saya semuanya lepas sepatu dia. Silakan kelompok B. Tugasnya masing-masing ya, berjalan ya, berjalan. Silakan saya masuk kelasnya. Ya, lepas sepatunya taruh sendiri ya. Silakan masuk kelas. Sana masuk kelas lah. Nah, masuk kelas lah. Di sana kena. Jangan jalan sana ya.